Jam 5 kurang 10 ini di Kidul Pasar Wuryantoro, yaitu di pelabuhan ya. Jadi pelabuhannya semakin lama semakin masuk ya ke dalam bendungan ya, air ya. Padahal sebelumnya ada di belakang saya ya, friend. Nah, ini perkembangannya yang vlog kemarin, air itu masih berada di belakang saya. Nah, air masih di sini, friend. Nah, airnya masih di seputar ini ya. Kira-kira 1 bulan yang lalu, tetapi sekarang dilihat dari depan saya persis itu sudah ditanami semacam padi ya. Ya, padi. Ini sudah turun, friends, seperti ini. Dan semakin turun lagi. Yuk kita mulai mendekat. Dan posisi di depan saya ini adalah sangat dekat sekali dengan jembatan yang terkubur di sini, yang pernah viral dulu ya, friend. Namanya Jembatan Pondok Sari. Coba kita lihat dari dekat ya, friend. Kebetulan di dalam air ya, itu ada mencari menjaring dengan cara masuk di dalam Waduk Gajah Mungkur. Nah, ini pelabuhannya semakin lama semakin turun seperti ini. Yuk, friend, sekarang mendekat ya. Saya melewati jalan aspal lama ketika di zaman Belanda ya dulu ya. Ini jalan asli pada waktu di tahun sebelum digenangkan daerah sini ya, friend. Yaitu jalan menuju ke Pracimantoro, Iremoko, Wonogiri lewat jalan ini. Nah, di sini namanya Pondok Sari. Nah, jembatannya saya masih ingat ya. Beberapa bulan yang lalu jembatannya kelihatan ada di sini, friend. Kira-kira itu jembatannya ada di situ. Dan itu ya yang ada di depan saya, ada perahu. Persis di balik perahu, di belakang perahu itu adalah jalan yang naik itu menuju menuju Iremoko, kemudian sampai di Pracimantoro. Ini sudah mulai kering lagi. Nah, agak jauh ya. Di dalam waduk ya, itu ada adik-adik atau ya yang jalan-jalan sampai hampir menengah ya. Coba kita zoomkan, friends. Nah, itu. Nah, sehingga di sore hari tempat ini menjadi wisata yang murah meriah dan asik ya. Jadi melihat pemandangan seputar Waduk Gajah Mungkur dengan view pemandangan yang indah sekali, dan jauh di sana itu ada kecamatan-kecamatan Betal, Batu, dan kemudian Wonogiri tidak nampak dari sini. Yuk, sekarang kita coba ya masuk di agak menengah ya, di mana mereka ada di tengah-tengah itu ya. Nah, friend, sekarang saya berada di pematang sawah ya, yang tadinya ini klep air, tapi sekarang sudah mulai ditanami padi oleh masyarakat, mengingat memang musimnya sekarang sudah berubah menjadi musim kemarau lagi, friends. Nah, ini belum lama bercocok tanam seperti ini. Nah, di depan saya itu air, friends. Nah, di sini menjadi tempat spot asik ya untuk wisata kecil-kecilan ya, seputar Kidul Pasar Wuryantoro ini. Nah, ini sudah mulai hijau lagi ya pematang sawahnya seperti ini. Yuk, kita coba untuk menengah ya, friends. Ini kayak ada jalan ya. Coba. Nah, ini sudah sangat dekat dengan air. Nah, ini saya zoomkan lalu lalang lalu lintas yang ada di dalam Waduk Gajah Mungkur Kidul Pasar Wuryantoro, friends. Di sore hari di pukul 5 lebih 10 menit. Di depan saya itu sudah nampak sumur-sumurnya ya. Ini artinya
Waduk Gajah Mungkur sisi selatan Pasar Wuryantoro sudah mulai kering lagi ya, seperti 10 bulan yang lalu itu. Dan ciri-ciri yang lain, warga di sini dulu-dulu sudah mulai menggarap sawah ya. Nah, seperti yang ada di depan saya, ini sudah mulai digaleng lagi ya, karena memang ini akan kemarau lagi dan sudah ditanami. Wow, itu ada yang habis dari waduk ya, mengais rezeki, ngambil jaring. Nah, itu saya sumkan. Nah, ini ada dulur saya sedang nyanyi di sini. Hatiku semakin lelah berjalan menyusuri Suri. Mondar mandir di keramaian kota. Hati yang bingung, lamaran kerja ditolak. Tak tahu kenapa kurang syarat. Pikir-pikir daripada ku melamar kerja, lebih baik ku melamar kamu. Hai. Diterima enggak, Pak, lamarannya? Diterima. Keren nih, friend, motornya keren nih. Ngapain? Keren, motornya keren. Settingan khusus. Jadi settingannya untuk masuk di waduk, friend. Ini Honda. Keren-keren. Nah, friend, itu happy sekali ya. Masyarakat di sini menggarap sawah, mengambil, mencari rumput dan menyanyi. Dan ini bekas rumah ya, friend. Bekas rumah yang ada di Wuryantoro Kidul. Ini rumah-rumahnya, friend. Sudah mulai muncul kembali. Nih. Dan ini tonggak ya. Kalau di rumah Jawa itu ada cagak ya, ada 4. Bukan 4. 1. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pas ya. Ini rumah Jawa, friend. Ini ada tonggak-tonggaknya muncul kembali. Nah, ini bisa dilihat pondasinya masih utuh ya, friend ya. Hanya atasnya yang bermasalah ya, karena memang ini biasanya kalau air penuh ini tergenang. Ini saya berjalan di atas pondasi. Dari depan saya ya, itu sama yang terjadi ya. Jadi ada bangunan seperti pondasi seperti yang saya injak sekarang ini ya. Banyak banget karena di sini memang dulunya pemukiman, friends. Nah, saya justru baru kali ini masuk di areal ini ya. Biasanya saya ada di jembatan Pondok Sari. Nah, ini dengan posisi jembatan Pondok Sari, ini agak sedikit ke timur, friends. Nah, matahari sudah mau terbenam ya. Sunset dari sini keren. Dari rumah warga yang nampaknya dulu rumah yang paling besar ini. Gede banget ya, kalau dilihat dari saya sampai di ujung itu kurang lebih 25 meter lebih. Gede banget. Di depan saya persis ini sudah mulai menghijau ya, sudah besar padinya, berarti nanamnya lebih dahulu karena ini agak di atas, agak jauh dari air. Namun demikian, ketika air naik sempurna, maka ini juga masuk tergenang oleh air waduk Gajah Mungkur. Dan di depan saya matahari sudah mulai malu-malu ya untuk turun atau sunset. Cantik sekali di pematang sawah seputar waduk Gajah Mungkur Kidul Pasar Wuryantoro.
Baiklah friends, sudah 30 menit ya kurang lebih saya berada di sini. Sekarang sudah jam 5 lebih 20 menit, artinya segera maghrib ya. Dan terima kasih sudah mengikuti vlog saya ya tentang jalan-jalan di seputar Desa Wuryantoro Kidul yang sekarang sedang mulai sat ya. Thank you very much. Ya, ketemu lagi di vlog selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.